Pengen gak begitu berdoa langsung Allah menunjukkan keajaiban? Kita pengen aja gak berani ya, karena kita gak percaya bisa. Kita mau mengatakan pengen, itu aja kita gak berani karena menganggap itu gak realistis. Ah, masa sih bisa? Bisa kalau kita yakin kepada Allah. Kalau kita gak yakin, kalau kita bilang gak bisa, kalau kita ragu bahwa Allah bisa menunjukkan ajaib kepada kita dalam hitungan detik, terus kemana kalimat kun fayakun? Masalahnya kita gak yakin untuk bilang pengen, begitu doa langsung Allah kabulkan. Itu aja kita ragu, kenapa? Kita gak percaya itu bisa terjadi dalam hitungan simsalabin abrakadabra. Kita gak percaya itu bisa terjadi dalam satu kalimat kun. Makanya tidak ada kun dalam hidup kita. Gimana caranya? Belajar yakin kepada Allah seutuh-utuhnya.